dari seorang mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Dwi Paningtias, mahasiswi program studi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Tanjung Karang dan juga selaku presiden mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki tiga peranan penting. Yang pertama, sebagai agent of change atau tombak perubahan. Karena Indonesia kita tercinta atau negeri kita tercinta ini membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan turun dan terjun langsung ke masyarakat. Apalagi kita sebagai mahasiswa kesehatan. Dedikasi nyata kita hanya untuk masyarakat. Menjadi seorang mahasiswa, tentunya kita juga harus memiliki fungsi sebagai social control dan juga iron stock. Kritis dengan segala hal yang terjadi, baik itu di lingkungan kampus ataupun di luar kampus, merupakan peranan penting kita sebagai seorang mahasiswa. Menjadi mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, artinya kita harus mempersiapkan diri untuk memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Di kampus Poltekkes Tanjung Karang kita ini, teman-teman, banyak yang bisa kita eksplor. Tidak hanya kegiatan akademik, tapi juga kegiatan non-akademik. Contohnya, kita bisa pengembangan potensial diri melalui minat bakat, pengembangan soft skill melalui organisasi, dan juga mengikuti segala dialektika pergerakan yang ada. Karena sejatinya, menjadi seorang mahasiswa yang berintelektualitas akan mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat luas. Apa yang sudah kita dapat di dunia kampus, kita pun harus mengabdikannya bersama-sama. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru di kampus Poltekkes Tanjung Karang. Because in here, we are ready to be the next paramedic. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.